Sebutkan dulu, saya sapa dulu. Tadi udah ketemu sebentar ya, Corporate Communication Director of Kompas Gramedia, Mbak Glory, mungkin lagi meeting, oke? Udah ngobrol sama Mbak Glory, tapi tadi udah ngobrol sebentar ya, saya sama Mbak Ayumi, ada Mbak Paulina Dinar, kita bilang Mbak Dinar aja, Mbak Ika, ada Mbak Nisa juga. Terima kasih sekali lagi, saya sudah dirangkul untuk ikut di sini. Sebenarnya banyak yang mau dibagi, orang bawel seperti saya malah susah nanti berhenti ngomongnya. Tapi betul, tadi Mas Ilham bilang, aku tuh dari lahir, dari kecil memang sudah ada di dunia kesenian, seni budaya. Boleh dibilang saya sangat beruntung sekali menemukan minat, menemukan bakat, mengasah potensi saya dalam seni budaya. Tapi kayaknya kita setuju ya, beruntung itu aja gak cukup. Jadi menurut saya, akhirnya kita perlu nih pegangan, perlu saling merangkul, saling cari, saling membutuhkan hal-hal yang terukur yang bisa akhirnya bikin potensi kita itu memang menjadi ada wujudnya, jadi ada buktinya. Dalam hal dunia tarik suara sebagai penyanyi, dalam hal dunia seni peran sebagai pemeran atau aktris atau aktor hanya boleh dibilang. Dalam hal penciptaan, misalnya saya juga menulis lagu anak-anak, dan untuk hari anak nasional tahun ini saya kan tidak memproduksi, belum memproduksi single lagi. Jadi ketika jadi ibu, ketika jadi seniman, ketika jadi insan yang kreatif gitu, jadi saya bisa berbagi bahwa akhirnya kita bisa belajar menjadi manusia seutuhnya. Kemudian soal terukur tadi, ketika menjadi ibu memang sangat perlu kita punya, kita ya, kita buka di hitungan ketiga dengan bunyi angklung ya, 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bersama-sama dengan dibunyikannya angklung ini. Pameran seni rupa karya anak Indonesia, Aku Indonesia Warna-Warni Mimpi, telah resmi dibuka. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu, dan dimohon untuk tetap berada di atas panggung. Dan bagi seluruh peserta pameran yang hadir pada sore hari ini, bisa maju ke depan untuk Dede, kita Dede, foto maju bersama. Bani. Mungkin yang di sebelah kiri boleh ke sebelah kanan sebagian. Thank you.
kabar? Ketemu di sini, Pak. Ini anakku. Terima kasih. Ini pelukis teman mama. Ini guru-guru dosen pelukis Kang Dek. Nama siapa, Pak? Sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu dia lukisannya Bani. Wow, so cute. Suruh kakak kesini dong. So cute. Ini lukisannya Bani. Tuh lukisannya. Kita foto di lukisannya Bani ya. Lucu-lucu lukisannya ya. Aku aja untuk aku aja 16 belum begini, udah main-main kemana-mana, keluyuran. Ini udah fokus gitu loh maksudnya. Ya kalau ada wadahnya begini. Iya enak ya. Dulu kan kita nggak ada ya Pak. Jadi di pameran lukisannya Bani, teman-teman, lukisannya. Tadi di pameran lukisannya Bani, teman-teman, lukisannya. Foto dulu aja di depan Bentara Budaya, mudah-mudahan nanti besok bisa pameran lukisan di sini. Pulang dulu ya.